Kita melihat melihat seorang lelaki ya. Ini katanya harus nonton sampai akhir. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Arah. Di sini gue akan mereaction kembali ya video-video TikTok tapi berbeda ya teman-teman dari yang sebelumnya. Kan yang sebelumnya itu kita mereaction kecantikan, transformasi ya, perubahan mereka gitu kan. Dan sekali ini gue akan mereaksi kayak mereaction ya. Kayaknya sih video-video creepy gitu loh ya dari itunya sih sudah kelihatan ya, creepy-creepy gimana gitu. Oke, sebelum kita memulai, gue akan mengingatkan kalian bahwa jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa untuk memencet bell notifikasi agar kalian tidak terlewatkan apa yang gue upload. Dan seperti biasa, jangan lupa juga untuk memfollow semua sosial media gue. Dan gue baru mengingatkan ya teman-teman, sekarang itu harusnya evaluasi ya bagi gue sendiri. Harusnya sih kemarin ya, tapi gue lupa dan selalu lupa mulu. Dan buat kalian, untuk evaluasi gue kali ini yaitu kalian tinggal komen aja di bawah ya, apa sih yang berubah dari gue atau yang bisa berkembang dari gue, misalkan dari editingnya atau dari cara gue ngomongnya atau apanya ya, dari pengetahuan gue editing, kreativitas gue apapun gitu, atau mungkin gue makin tampan, menawan, rupawan, mandiri, nah, atau tidak sombong, nah begitu juga ya. Langsung saja kita mulai ke video yang berikutnya. Gak berikutnya sih, video yang pertama ya. Kita coba kita lihat. Ini gue agak sport jatuh sih. Suaranya gede lagi ya. Oke, mari kita mulai. Hey! Wait. Aku tahu rupanya sepertinya ini dia akan lompat dan jump scare kepada saya. Sebentar ya. Sebentar. Apa ini? Ntar, itu rupanya seperti... Ntar lu, apakah tuyul? Tuyul sebesar itu ya sepertinya ya. Gue agak-agak curiga itu sepertinya tuyul. Tuyul ya sepertinya. Oke, sekarang kita ngeliat man fish in a river where a woman drowned. Watch until the end. Oke, kita lihat. Oke, gue udah. Hah? Waduh, ini lagunya creepy banget loh. Tiktok. Kayak kalau kalian tahu lagu ini pasti creepy lah. Oke. Kita melihat. Melihat seorang lelaki ya. Ini katanya harus nonton sampai akhir. Anjir, kaget bang. Hah, lihat. Gimana kalian gak kaget coba? Hah, fix. Yang punya yang ngiri, yang bikin video ini, yang ngumpulin video ini punya dendam sama gue. Fix. Sebentar, sepertinya gue harus menulis wasiat gue ya. Nanti gue akan tampilin di video terakhir apa yang gue tulis. Gue akan mengetik ya, sebentar. Oke, nanti kan kalian lihat ya di akhirnya ya. Ih, kenapa sih? Aduh, tidak kuat dengan jantung ini. Oke, ada seorang wanita sedang berjalan. Ini gue agak-agak sport jantung mulu ya dari tadi ya. Ini pasti ngedeketin nih orang-orang nggak tahu teh. Itulah. Bisa gak sih gue gak usah denger suaranya? Oke. Semua ini please lah, ini bisa-bisa gue gak bisa tidur malam ini. Ya apa itu? Ah, gue udah tahu sih, udah biasa sih. Oke.
Soalnya gue sebelumnya pernah lihat yang kayak gini mirip, jadi gue udah biasa ya. Jadi nggak terlalu serem. Ini video 3 menit berasa lama banget coy, gue pengen buru-buru selesai ini. Oke. Okay. Ini. Hey, sis. Wih. お分かりいただけただろうか。 Ih, sumpah gue merinding coy, sumpah gak bohong, sumpah. Gue gak bohong, sumpah itu merinding banget coy gue. Gue sampai kak, aduh kerasa banget coy. Ini buat kalian yang punya teman imajinasi masa kecil, apakah seperti ini coy? Kalian bisa komen ya di bawah ya, misalkan kalian bisa berbagi cerita kalian di bawah. Kalian tinggal cerita aja gitu apa gitu, nanti gue bakal mencoba membaca ya, atau nanti gue akan membuat satu video membacakan cerita tentang horor kalian ya. Ih gue takutnya ini jump scare. Aduh patulah aduh bentar ya. Aduh. Hemi. Hemi. Atulah udah sama Jepang lagi. Jepang enggak sih ini? Cina kan? Jepang, Cina. Ini maaf-maaf aja ya kalau suara gue naik turun. Gue turunin volumenya dari tadi anjir. バズ。バズ。オッケー、バズ。あ、バズ。バンザイ。いや、アホすぎでしょ。観音ってこれ。あ、観音ね。本当帰ろうって言ったんだけど。え、パンギンにとす。サラムチョイがボン。お。なんでここにあんだよね、この人形。あ。意味わかんない。あ。あ、ゲット。 Kayak mereka ribut kayaknya ya. Oh, tadi kalian lihat kan kalau yang itu tuh si orangnya, si itunya patungnya tiba-tiba kayak ngeglitch gitu sih, tapi kayaknya sih yang kayak gitu biasanya sih efek kamera ya. Gue nggak tahu ya, nggak tahu sebenarnya karena bukan gue yang ada di sana. Kalau gue yang ada di sana sih gue udah lari itu, gak usah ribut-ribut langsung lari aja gue. Tapi kalau lari biasanya kan suka diikutin ya. Mending bareng-bareng sih, kalau bisa bareng lari-lari gitu. Gue ini tersisa tinggal 1 menit, tapi gue masih ada jantungan. Ini 2 menit aja gue udah sakit banget coy. Mohon maaf. Aduh. Oke, di sini ada seorang lelaki ya, sepertinya dia sedang uji nyali. Tahu nggak sih, yang kayak gini tuh taroknya ya biasanya di kameranya di sini orang yang ke atas, tapi yang tiba-tiba ada tuh di depan. Gue tahu akal, gue tahu. Tapi tetap aja mau gue tahu mau gimana juga gue tetap jantungan. Tolonglah jangan senyap-senyap dong. Wih, coy ada yang ikut ke atas. Terlalu lama videonya, terlalu bikin saya jantungan pak, tolong cepetan. Woi, gak usah lama-lama. Udah langsung aja jeder gitu ada setannya. Bikin gue sakit jantung. Hey, say, Anda kenapa buka pintu? Anda tolong jangan jump scare. Apa tuh? Ah, muka orang. Ah, gila. Hei, Bapak. Wis. Kaget gue, sumpah kaget. Gue kira tiba-tiba gimana gitu. Tapi itu serem coy, sumpah enggak bohong. Maksudnya rumah kalian maksudnya
bikin game maka, aduh gimana ya ngomongnya ya, aduh saya maaf ya mic gue jadi cetak cetok ini gak guna banget kalau gue ada mic, gue cuma punya headsetnya doang, bikin gue jantungan coy. Ini kayaknya video terakhir tapi gue udah gak kuat asli. Aduh, gak mau dengar suaranya coy, seriusan gak mau. Kalian suka kan ngeliat orang jantungan sakit, sakit jiwa juga kalian, sakit jantung tersiksa tuh suka. Emang kayaknya punya dendam yang bikin video nih, yang ngumpulin videonya. Creepypasta ya itu itunya. Maksudnya bukan orang yang bikin ini ya, orang yang ngumpulinnya sih. Astagfirullah ya Allah ya Rabbi. Itu cuman kayak gitu doang, gue udah jantungan. Ngapain sih? Anjir sumpah itu ngapain sih orang yang kayak punya rumah kayak gituan semua, sumpah. Gue bingung ngapain sih taruhin kayak gituan, maksudnya secara positif sih ya kalau misalkan ada maling ya yang kayak gitu ya, bisa sih. Maksudnya buat nilai apa, malingnya gak jadi gitu. Coba kalian pikirkan, tiba-tiba ada maling malam-malam ngeliat yang kayak gituan, gue jadi malingnya. Antara mikir itu orang setan kan, jadi ya ngapain juga maling gitu kan. Aduh, dan ini oke. Ini videonya agak kecil sih, tapi gue terlalu serem. Ah, pastinya wah. Astagfirullahalazim ya Allah ya Rabbi. Ini kok kayak gini sih di akhirnya. Gue kaget, ini jumpscare-nya malah jumpscare-nya antar video loh. Ini malah kayak aduh, gue udah. Ini ngapain? Sumpah ini kalau gue aduh. Hei. Ini gue wah, biasanya di video kemarin tuh kayak ada saran gitu ya, kayak misalkan jadi cewek kalian jangan merasa belum bisa make up. Ini gue bingung buat kalian, jangan takut. Masa gue ngomong jangan takut tapi gue sendiri takut gitu? Atau kalian jangan, kalau yang belum serem jangan lupa untuk jadi serem ya, kalian jangan takut nanti kalian juga serem sendiri ya. Gak gitu kan pastinya. Waduh, aduh ya Allah, ini gue udah di video terakhir ya, dan video paling serem menurut gue sih ya. Yang ini. Yang ini, video yang paling serem adalah ini. Taruh mana? Sebentar. Nah. Ini yang paling serem menurut gue, ini. Ini enggak terlalu. Ini enggak. Ini yang kedua. Ini enggak, biasa. Ini terlalu lama sih menurut gue ya. Cuman kayak nge-glitch ini enggak, lumayan. Nah, dan ini. Tiga video ini yang bikin gue jantungan sport beneran. Yang nyari videonya emang bikin gue emang punya dendam kesumat. Gue sampai sakit kit rasanya ini. Jantung gue udah agak buh gitu kan, deg-degan. Oke, semuanya ini sudah video terakhir ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan buat kalian hati-hati ya setelah menonton video ini. Kalian awas, biasanya ada di kamar kalian.
Jangan takut, jangan risau, kalian tinggal memikirkan gue yang tampan menawan rupa ini, kalian dan akan hantu-hantu akan langsung hilang ya. Langsung tidak akan ada gitu ya. Tidak akan langsung takut sama gue karena gue lebih takut daripada setan. Gading kanda, gue aja takut. Oke, langsung saja. Sekian video dari gue. Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue. Buat kalian yang ingin gue reaction lagi video-video kayak gini, kalian tinggal tag gue di TikTok atau langsung saja kalian bisa mengumpulkan video-videonya dan kalian jadikan satu seperti ini dan DM ke gue di Instagram gue. Dan terima kasih, sampai jumpa. Dan gue ingatkan lagi, evaluasi gue kali ini apa yang bisa yang berkembang dari gue. Oke semuanya, terima kasih, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Love you. Mwah, dadah, awas di kolong kasur. Gak, canda-canda, dadah.